Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di upgrade Avanza 2013 ini di ke Velos Facelift GR ya. Ini dari Rembang. Ini sudah kita pemasangan di bagian depan, belakang dan samping-samping. Ini baru pemasangan untuk body kitnya. Jadi body kit ini kita pakai yang KW, jadi fiber plastik. Tapi presisi ini kita bisa lihat untuk presisinya. Mantap ya. Nah, seperti ini. Jadi gini, untuk body kitnya kita pertama kita jempol dulu, jempol kita ratakan, habis itu baru kita cat. Ini kan fiber plastik itu ya wajar agak cetakannya di bagian yang pinggir-pinggir yang seperti ini agak ngolet ya. Tapi kalau sudah ditempul nanti bisa presisi lagi. Mantap juga. Kondisinya juga mantap. Jadi perpindahan antara damper dengan body kitnya itu juga presisi banget. Nah, di sini biasanya kan nggak presisi ya. Nah, ini bisa presisi. Jadi harus kita fitting dulu kalau untuk pemasangan body kit di Velas CR. Ini baru bagian di depan ya. Nanti untuk tengahnya, nah tengahnya ini kita kasih tengahnya ini. Nah, itu GR. Ya nanti dan GR tenan. Nah, mantap loh. Wah, jasiat. Nah, jadi untuk bagian yang ini memang kenapa warnanya grey? Nah, kita mengacu ke orinya. Jadi untuk bawaannya di Velos CR itu untuk di bagian tengahnya ini warnanya grey. Tinggal dikasih emblem GR aja udah mantep. Ini nanti di bagian belakang nanti kita akan pasang juga. Ini baru depan teman-teman. Untuk samping sudah kita pasang juga. Kita chrome nanti tinggal dikasih kita lah kasih di list bodinya. Berikut spion juga sudah kita pasang. Sudah kita model retract ya. Tinggal di bagian belakang. Ini tampilannya kalau Velas CR seperti ini. Mantap. Nah, kita kasih zoomnya. Nah, seperti ini. Ini cetakannya masih aman ya. Jadi enggak terlalu gelombang itu enggak. Seperti ini. Mantap teman-teman. Kita akan pasang yang belakang nih. Ini teman saya baru pemasangan yang belakang. Nah, seperti ini. Nanti kita akan videokan untuk hasilnya. Bentar ya teman-teman, kita pending dulu. Nah, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di rangkaian upgrade ya untuk Velas CR. Kali ini di upgrade-nya sudah step di finishing akhir. Sudah kita cuci ini, tinggal kita keringkan. Body-body sudah, body molding sudah kita pasang. Body kit samping sudah kita pasang. Spion
bumper depan. Berikut body kitnya. Mantap. Nah, ini untuk tampilan belakangnya, Lur. Sudah kita pasang body kitnya, bumpernya, stop lamp. Nah, ini tampilannya setelah kita pasang untuk body kitnya di Villa CR. Mantap. Selamat sampai tujuan, Pak. Terima kasih.